Oke, jadi tadi gimana, Pak? Nah, ini di sini nih. Ini. Di sini tadi tempatnya? Di sini nih. Apa namanya, jam 6.30, ya kan? Pembantu saya keluar mau buang sampah, biasa seperti itu. Diduga barang itu ada sebuah tas ya. Nah, kena berat oleh pembantu saya berkoordinasi dengan security di sini. Setelah berkoordinasi oleh security dibawa ke sana, coba dikeluarkan, dilihat. Karena saya duga, kena ada timer, saya takut itu ada bom, maka kita berkoordinasi dengan Kapolsek di sini, Polsek Duren Sawit. Segera petugas Polsek datang ke Semari, dan mungkin petugas Polsek itu yang berkoordinasi dengan Polda. Dan segera datang tim Gegana dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang sudah diamankan dan sudah dievakuasi. Tidak terjadi apapun seperti itu. Sebagai sebuah bom itu harus terdiri dari beberapa unsur. Jadi sementara dalam hal ini barang tidak meledak. Barang tersebut tidak meledak sehingga saat ini masih dilakukan pendalaman. Diduga itu merupakan fake bom. Bom palsu. Diduga sebagai bom palsu karena ada satu rangkaian yang tidak terkait. Dan saat ini untuk diyakinkan kita sudah bekerja sama dengan Satbrimob Polda Metro untuk diamankan dan sudah dibawa. Barangnya menyerupai bom, tetapi unsurnya tidak lengkap. Dan masih perlu pendalaman. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.